Maka tatkala kembali Abu Jahal kepada teman-temannya dan memberitakan Abu Jahal kepada temannya dengan apa yang ia lihat, maka lepas oleh batu tersebut. Faqala rajulun min Bani Makhzumin, maka berkata oleh seorang laki-laki dari Bani Makhzum, ana aqtuluhu bihadzal hajari, aku akan membunuh Muhammad dengan batu ini. Fa'atahu wa huwa yusalli, maka datang ini laki-laki akan Nabi sedangkan Nabi yaitu sedang solat. Fa'arada an yarmiyahu bil hajar, maka menghendaki laki-laki itu bahwa melemparkan ia akan Nabi dengan batu, melempari ia akan Nabi dengan batu. Fa'amallahu ta'ala basarahu, maka membuat buta oleh Allah Ta'ala akan matanya. Faja'ala yasma'u sawtahu alaihi salam wa la yarahu, maka mulailah ia mendengar akan suara Nabi namun ia tidak melihat akan Nabi. Faraja'a ila ashabihi, maka ia pun kembali kepada teman-temannya. Falam yarahum, maka tidak melihat ia akan teman-temannya. Hatta nadawhu, sehingga memanggil-manggil teman-temannya akan dia. Faqalu, maka berkata mereka, ma sonata, apa yang kamu perbuat? Qala ma ra'aituhu, laki-laki itu menjawab, tidaklah aku melihat akan Muhammad, walakin sami'tu sawtahu, akan tetapi aku mendengar akan suaranya. Wahala baini wa bainahu syai'un kahai'atil ajli, dan menghalang-halangi antara aku dan antara Muhammad oleh sesuatu seperti keadaan anak sapi, yang fuhu bidhanabihi, yang meniup-niup ia dengan ekornya. Walau danautu minhu la akalani, jikalau mendekat aku kepadanya niscaya ia memakan akan daku. Wa ba'da dhalika kullama arada Abu Jahlin Muhammadan alaihi salatu wassalam la yaqdiru an yarahu, sesudah yang demikian itu manakala menghendaki oleh Abu Jahal akan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka tidak mampu Abu Jahal bahwa melihat Abu Jahal akan Nabi Muhammad. Wa fi riwayatin wallahu a'lam bissawab. Segini. Saudara-saudara sekalian, kita masih mengkaji tafsir surat Yasin. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mengingatkan tentang pentingnya surat Yasin bagi yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kata Nabi dalam hadisnya, man asbaha wa huwa yaqra'u surata Yasin tu'tiya yusra yaumihi, siapa orang mengalami hari pagi hari lalu dia membaca surat Yasin, maka Allah kasih kemudahan urusannya di hari itu. Demikian pula siapa orang baca Yasin malam hari, maka Allah kasih dia kemudahan urusannya di malam itu. Orang meninggal pun disuruh baca surat Yasin. Kita kata Nabi, iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan untuk orang yang sudah meninggal surat Yasin. Dan kita dituntut oleh Al-Quran bagaimana harus menjadi pribadi-pribadi Yasin, yakni menjadi penyeru, menjadi pengajak kepada kebaikan meski kita masih belum baik. Ini di antara kandungan inti dari 83 ayat yang ada di surat Yasin. Kita masih di awal-awal. Saudara-saudara sekalian, kemarin dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus
pertama kali di tengah-tengah masyarakat Quraisy untuk memberi peringatan, yang mana mereka tidak mendapatkan peringatan, enggak mendapatkan pengajaran agama selepas meninggalnya Nabi Ismail. Tidak ada nabi lagi yang diutus dari bangsa Arab sesudah Nabi Ismail, kecuali lama baru ada, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan orang-orang kafir Quraisy itu tidak beriman kepada nabi. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala jelaskan, kami jadikan di leher mereka ada belenggu sehingga mereka mendongak ke atas dengan congkaknya tanpa menerima kebenaran. Saya tidak mundur mengulang tafsir yang sudah dijelaskan, kita melanjutkan kajian kita. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kenapa orang kafir Quraisy tidak menerima pengajaran nabi? Untuk lebih luas, kenapa manusia tidak bisa merespon petunjuk dari nabi? Itu makna lebih luas. Makna ayat secara letterlek, kenapa orang kafir Quraisy tidak menerima pengajaran dari nabi? Secara umum, kenapa manusia sulit dapetin hidayah Islam? Allah jelaskan pada ayat ini, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Penyebab sulit mendapatkan pengajaran, penyebab hidayah sulit masuk, sebab di depan ada tembok, di belakang ada tembok, sehingga depan belakang ada tembok yang menghalangi, sehingga mata pun tidak bisa melihat apa-apa selain yang dilihat hanya tembok. Apa maknanya tembok di depan, tembok di belakang? Untuk kita menuju kepada Allah yang medianya ada dua, kenapa orang tidak bisa mendapatkan hidayah? Kenapa orang tidak bisa merespon hidayah Islam? Penyebabnya di depan ada tembok, di belakang ada tembok. Apa itu tembok di depan? Yang pertama yang menghalangi orang itu tidak dapetin hidayah adalah dia tidak mau merenungkan ayat-ayat Allah yang ada pada dirinya. Itu pertama. Kedua, orang tidak bisa memandang kebenaran karena ada dinding penghalang. Dia tidak mau memandang ayat-ayat Allah yang ada di sekelilingnya. Sebab ayat Allah ini ditaburkan dua. Ada yang ada pada diri kita dan ayatnya udah kelewat. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan
fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Bila kita mendongak ke atas, maka di dalam diri kita ada apa? Enggak tahu. Kalau kita orang yang menyebabkan hidayah sulit masuk ama kita, oleh karena kita kurang mau meneliti diri sendiri. Padahal di dalam diri kita ini banyak ayat-ayat Allah. Ialah gigi kita dari dulu panjangnya segini-gini aja, enggak panjang setinggi kita. Bagaimana kalau sampai gigi kita ikut panjang setinggi kita semeter aja? Bagaimana kira-kira? Ngomong juga enggak bisa. Kalau Dracula di pojok doang, ini semuanya. Siapa yang megangin? Itu Allah. Siapa yang numbuhin gigi kita? Allah. Siapa yang mengolah makanan di perut kita? Yang ini jadi tinja, enggak ada gunanya. Yang ini jadi energi, ada gunanya. Siapa ini? Allah. Ini enggak dipandang. Bila ini enggak direnungi, sulit dia dapetin hidayah. Kita ini makhluk lemah, digigit nyamuk aja berasa. Bagaimana nanti di alam kubur kalau enggak mau ibadah? Sampailah digebuk oleh malaikat yang palunya diangkat orang sedunia kagak kuat. Berapa ton kira-kira? Itu digebuk di badan kita, enggak bisa berbuat apa-apa kita, saudara. Maka ada dua penghalang. Orang untuk merenung ayat-ayat dan bukti-bukti kebenaran agama, ada dua dinding tembok penghalang yang menyebabkan orang sulit masuk hidayah. Penyebab orang tidak mau ngaji, penyebab orang tidak mau ibadah, penyebab orang tidak mau sholat, ada tembok penghalang dua. Yang pertama, dia tidak mau mengukur diri untuk apa dia hidup di dunia. Kalau timbang untuk makan doang, ya Rabbana, Tuhan rugi nyiptain kita ngasih akal. Wong ayam gak ada akalnya makan, kucing gak ada akalnya makan, ijazah gak punya, kantor buat gawe gak ada, kontrakan gak punya, tapi hidup. Rugi Tuhan kasih akal kita kalau kita akal tidak digunakan untuk meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kajian kita malam hari ini adalah penyebab orang tidak dapetin hidayah yang kedua. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'adzainahum fahum la yubsirun. Yang kedua, orang itu tidak bisa dapetin hidayah karena dia tidak mau memandang pada ayat-ayat Allah yang ditaburkan di jagat raya ini. Padahal Allah jelaskan wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di muka bumi ini Allah tebarkan ayat-ayatnya bagi mereka yang yakin. Matahari, kenapa itu tidak nambah cahayanya? Dari dulu sampai detik ini segitu aja, enggak berkurang juga. Andai dia bertambah, bakal terbakar seluruhnya, enggak bisa hidup. Andai berkurang, bakal beku kita. Siapa yang megangin itu matahari sampai detik ini cahayanya segitu-gitu aja? Itu adalah Allah, cuman kurang mau memandang. Hadir kita di jagat raya ini, saudara, jangan kita menutup diri. Apa saja adalah media untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menyampaikan kita, walaupun ini listrik yang ada di Masjid As-Salam, ini gardunya jauh di Cililitan, Cililitan Jakarta Timur, tapi ini Jakarta Selatan di Cipulir, nyala. Kenapa? Karena ada sambungan dari sana. Walaupun kita rumahnya di Cililitan, di Keramat Jati,
tapi enggak masang meteran, rumah kita nyala enggak? Nyala enggak? Kenapa? Kenapa? Enggak ada sambungannya. Jadi walaupun kita enggak ketemu dengan Nabi, adanya di belakangan. Kita ini bukan lahir di Arab, lahirnya di Indonesia, lahirnya di Kebayoran umpamanya. Tapi karena kita punya sambungan kepada Nabi, beriman kita. Karena ada sambungan kita ibadah. Ini namanya kita harus menggunakan ayat-ayat Allah. Jadi enggak Abu Jahal, ada dia bertetangga dengan Nabi, tapi tidak dapat. Orang bukan di rumahnya ada foto-foto kiai, cakep. Ada orang bergaul dengan kiai, cakep. Yang kaya begitu, tapi bukan bergaul melihatnya. Kalau timbang lihat kiai doang, orang yang paling tinggi derajatnya Abu Jahal. Sebab dia melihat tiap hari rajanya kiai. Kalau timbang lihat doang, tapi kagak nurut, enggak bisa. Walaupun enggak lihat, lahirnya belakangan, tapi nurut dia sama Nabi, maka dia bermanfaat. Bermanfaat. Walaupun enggak ketemu sama Nabi, tapi ada sambungan itu. Maka ayat-ayat ini, ada masjid enggak mungkin kalau enggak ada tukang bangunan. Ada bumi enggak mungkin kalau enggak ada Allah. Jadi semuanya dijadikan dalil untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tembok pertama yang menghalangi orang adalah dalil akal. Kurang begitu digunakan. Akalnya kurang dimainin. Dipikir hidup untuk makan. Begitu. Enggak tahu Tuhan kirim ke dunia ini untuk apa. Sementara waktu hidup kita berjalan. Dari rahim ibu kemudian keluar kita di jagat raya. Nanti akan masuk dalam perut bumi. Selama di jagat raya ini sebetulnya Tuhan suruh ngapain kita. Ini enggak dipikirin sama akalnya. Bila akal kita enggak dipikirin, maka hidupnya hardolin. Dahar modal ulin, har moko dahar modal ngaroko, ibadah enggak mau, rugi dia, rugi. Hidup untuk makan, makan untuk hidup, enggak jelas. Begitu. Kita ini butuh Allah dalam setiap detik kita. Umur adalah gunungan es, es dipakai habis, enggak dipakai habis. Kita pakai es habis, enggak dipakai juga habis. Umur begitu. Dipakai ngaji habis, enggak dipakai ngaji habis juga. Tapi hasilnya bakalan beda. Dari belakang mereka ada tembok, fitrah imaniahnya sulit untuk dia gunakan. Sehingga matanya tidak memandang ayat-ayat Allah. Sehingga putus kontak itu. Dia tidak pernah merenungi dirinya. Dia tidak pernah merenung alam yang ada di jagat raya. Dia tidak pernah merenung. Orang yang begini sulit dia dapetin hidayah. Mau ngapain? Kita hidup. Ujungnya kita mati. Mau mempertahankan apa? Kalau tidak terus kita berbuat nilai kebaikan. Berbuat baik saja walaupun orang tidak menilai baik sama kita. Sebab pada akhirnya kita bakal berpulang antara kita dan Allah. Bukan kita dan orang lain. Apa yang kita lakukan di dunia itu punya nilai di mata Allah. Semuanya bakal dihisab oleh Allah. Orang sholat ibadah. Yang kita kerjakan ibadah bukan makan. Masih ditanyai sama Allah di akhirat. Sholat itu ibadah. Yang kita kerjakan kan sholat ibadah. Malah ibadah paling tingginya ibadah aspek badan. Masih bakal diperiksa, ditanyai sama Allah. Apalagi makanan, duit yang kita dapat. Dari mana kita ngambil, bakal dibuang kemana itu duit. Begitu, kita jalanin kemana, umur, untuk apa?
Tuhan kasih modal umur. Umur ini modal dagang kita dengan Allah. Bagaimana cara kita berdagang dengan Allah? Bakal ditanya itu semuanya sama Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Maka saudara, hal yang paling penting kita gunakan ini kita daya nalar. Orang yang tertutup tidak beda seperti orang yang sakit. Orang sakit itu saudara, kalau udah kena tembok penghalang, sakit namanya. Di depannya ada penghalang, penyakit. Di belakangnya ada penghalang, penyakit, sehingga tidak merasakan apa-apa. Kalau kita sakit, jeruk yang kata orang manis jadi pahit. Mangga yang kata orang manis jadi pahit. Mangga, pisang yang kata orang manis jadi kenapa? Sakit. Orang sakit begitu. Maka kata Imam Busiri, qad tungkirul ainu daw asyamsin min ramadin wa yungkirul ma'u wa yungkiru hilwal ma'i wa yungkirul famu hilwal ma'i min saqami. Ada kalanya mata mengingkari cahaya matahari lantaran sedang rabun sakit mata. Seringkali mulut mengingkari enaknya air lantaran sedang sakit. Kalau orang sakit itu ajaran benar juga salah. Ajaran orang benar aja salah, itu yang salah kitanya. Bermasalah memandang agama. Agama itu memudahkan bukan menyulitkan. Kitanya salah dalam beragama. Itu yang membuat diri kita sulit. Orang hidup kita bahagia dan berhak kita bahagia karena lahir kita dari Tuhan yang memberi bahagia. Kepusingan masalah yang muncul pada diri kita karena sikap kita mensikapi masalah yang salah begitu. Oleh karena itu, dengan kita dikasih nalar oleh Allah, ini jangan jadi tembok. Kita harus dobrak ini supaya kita mengerti tujuan hidup kita di dunia mau ngapain. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah, punya Allah, dari Allah, bakal balik kepada Allah. Tinggal diukur. Kita ini enggak bedanya kayak tetangga kita pinjam piring sama kita karena dia hajatan. Ini tetangga kita depan rumah hajatan, pinjam piring sama kita. Orang dulu begitu, belum ada catering. Sebelah kanan kita pinjam piring juga sama kita. Sebelah kiri kita pinjam piring juga sama kita. Yang depan rumah semuanya bersih dari kita. Yang depan, kanan, kiri itu bersih piringnya. Yang depan rumah balikin piringnya sama kita bersih. Kira-kira sama kita ditaruh di rak, ditaruh di tempat cucian enggak? Ditaruh tempat cucian enggak? Kenapa? Udah bersih. Jadi ditaruh di mana? Rak piring. Sebelah kanan kita balikin piringnya kotor. Kira-kira sama kita ditaruh di rak piring enggak? Kenapa enggak? Jadi ditaruh di mana? Tempat cucian. Sampai kapan? Sampai bersih. Kalau udah bersih, baru di rak piring. Kalau tetangga kita yang kiri balikin piringnya hancur berantakan, kita taruh rak piring enggak? Kita taruh di mana? Tempat sampah. Sampai kapan? Sampai kapan? Selamanya. Itu begitu kita. Ini dalil yang gampang memahami agama. Kita ini asalnya dari Allah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia lahir suci. Karena asalnya dari Allah suci. Suci. Lalu kita balik sama Allah sudah mensucikan diri. Umur yang ada, yang tersisa buat berbenah, ngebersihin, nyebokin diri, mandiin diri, sehingga balik sama Allah udah bersih. Kira-kira sama Allah ditaruh di mana?
Ditaruh di mana? Ditaruh di mana? Di mana? Balik sama Allah, bersih. Kira-kira sama Allah ditaruh di mana? Surga. Kenapa? Udah bersih. Bagaimana kalau kita kayak tetangga kanan? Asalnya bersih, balik sama Allah kotor. Makin tua bukannya rajin ke masjid, malah rajin mancing, mulu mancing. Ibadah enggak mau. Kalau mancing khusyuk, kalau sholat kagak. Begitu tuh. Dua kelakuannya. Jadi balik sama Allah kotor. Kira-kira ditaruh di mana? Tempat cucian. Apa namanya? Neraka. Sampai kapan? Sampai bersih. Berapa tahun? Wallahu a'lam. Kalau udah bersih, baru surga. Bagaimana kalau balik sama Allah hancur berantakan? Tuhannya tiga, ada Tuhan Baba, Emak, Anak. Kira-kira ditaruh di mana ini? Di mana? Tempat. Sampai kapan? Kenapa selamanya? Hancur, iya. Ini kita harus dipikirin sama kita ini hidup. Mau kemana kita? Begitu. Mau kemana? Kalau anak muda tidak mau ngaji, kalau kata saya, masih wajar. Anak muda nih enggak ngaji. Menurut saya, bukan menurut agama. Menurut saya, masih wajar. Enggak mau ngaji, masih mending. Ketika ditanya, Tom, ngapa lu kagak ngaji? Begini, Mbak, nanti aja kalau udah tua. Kalau udah tua, sekarang mumpung masih muda, saya mau poya-poya dulu. Nanti kalau udah tua, baru mau ke masjid. Baru mau ngaji. Tuh. Itu anak muda masih punya harapan. Jadi nanti tuanya mau ngaji. Alhamdulillah, bagus. Begitu. Ini yang menjadi pertanyaan, yang tua ini yang gak mau ngaji. Ditanya, Mbak, ngapa lu kagak mau ngaji? Nanti aja. Nanti aja kalau apa? Kalau apa? Hah? Kalau apa? Kalau muda, enggak mungkin. Kalau tua, kan udah tua. Kalau apa? Di ngajiin itu, mah. Bukan ngaji. Jadi kita yang udah tua ini, enggak ada alasan untuk tidak duduk di majelis ilmu. Sebab keberuntungan. Kita dicatat duduknya doang. Kayak orang sholat 1000 rakaat. Itu kata Nabi. Kita duduk doang, gak bawa pulpen, gak bawa buku. Kayak orang besuk orang sakit 1000 orang. Kayak kita orang nyolatin jenazah 1000 jenazah. Itu duduk doang udah 3000, gede ganjarannya. Kalaulah sampai kelihatan ganjaran duduk di majelis ilmu, orang pada berhenti. Pengen yang ngaji. Karena ndak kelihatan. Kalau buat ngaji gak keburu. Bang, ngaji yuk. Hari apa? Malam Kamis. Ya, lu mau yang kagak-kagak. Gua kan repot kerja. Mana di Pulau Gadung. Jauh. Jangan hari kerja pengajak ngajimu yang benar. Jangan kayak begitu. Gua kan mesti repot. Diajak ngaji juga. Hari Minggu. Bang, ngaji yuk. Kapan? Minggu. Ya, waktu buat keluarga. Kan dari Senin sampai Jumat. Repot di kerjaan. Sabtu Minggu ya buat keluarga. Entar aja dah kalau udah pensiun. Udah pensiun ditanya, Bang, ngaji yuk. Ya, ini jadwal main sepeda. Jadi ngajinya kapan? Enggak karena begitu. Jangan enggak kita gunakan kesehatan yang ada untuk dekat dengan Allah. Jangan kita enggak manfaatkan kebaikan Allah kepada kita untuk tidak untuk dekat dengan Allah. Rugi kita, rugi. Maka penyebab orang enggak mau ngaji, ada tembok dia.
Nah, tembok itu kudu didobrak oleh kita. Diajak ngaji, "Bang, ngaji yuk, gue lagi repot." Padahal dia duduk aja di gardu. Sampai kita pulang nih dari masjid, dia masih duduk. Dia malu juga, dia akhirnya geser. Katanya repot. Ada itu yang kayak begitu, coba saudara. Ini bagaimana ya? Ini repot ya. Orang kalau dirinya tertutup, tidak mau membuka sebuah kebenaran, sulit. Hidayah itu bukan ditunggu. Jangan menunggu datangnya hidayah, enggak ketemu. Hidayah itu dicari. Jangan diajak, "Bang, yuk sholat." Dia marah melotot. "Lu jangan ajak-ajak gua sholat. Ntar juga kalau gua dapat hidayah, gua sholat tanpa lu ajak, bego." Bego dia. Astagfirullah. Yang kaya-kaya begini ini gak ngerti. Ini namanya dia ada tembok. Yang model begini nih orang, bolehlah kerja di rumah saya. Berapa dia punya pengen gajinya? Kata dia UMR 5 juta. 5 juta dikasih. Suruh ngapain? Duduk doang di kamar. Kunciin pintunya dari pagi. Nah, begitu. Kasih gaji 5 juta. Dohor dia ketuk pintunya, "Pak, lapar." Kata kita, "Tahan aja, kalau Allah kasih kenyang, lu kenyang walaupun gua kagak kasih makan. Lu jangan minta-minta makan sama gua." Begitu. Ntar sampai jam 3 melintir nih, "Lu jangan minta makan sama gua. Kalau Allah kasih kenyang, kenyang tanpa lu minta sama gua." 3 hari aja gak dikasih makan, kira-kira bagaimana? Modar. Begitu. Bukan begitu. Kalau pengen kenyang, makan. Kalau pengen dapat hidayah, ya ngaji. Bukan nunggu, gak ketemu. Jangan, tembok kemalasan itu bongkar sama kita. Biar kita bisa melihat sebuah kebenaran adalah kebenaran. Wa ja'alna min baini aydihim saddan. Ketika ada dinding penghalang, akhirnya kebenaran enggak kita lihat. Selalu salah. Laksana orang buruk sangka dalam hidupnya. Ada orang masuk kamar, kamarnya bau tai kucing. Kamarnya. Loh, kamarnya bau tai kucing. Pergi lagi ke ruang tamu, bau tai kucing. Dia pergi ke dapur, bau tahu tai kucing. Sampai ke ruang tamu, kemana aja bau tai kucing. Dia simpulin ini rumah kacau. Isinya semuanya tai kucing. Ini namanya orang enggak kebuka pikirannya. Padahal bukan di rumah itu tai kucing, ada di hidungnya. Ada di mana? Di mana? Hidungnya. Maka dia kemana juga bau tai kucing. Jadi kalau yang buruk itu ada di kita, memandang apa aja orang tuh salah aja. Yang ini salah, berbuat begini salah, berbuat begitu salah, berbuat begitu salah. Ini yang bermasalah bukan orangnya, tapi kitanya. Ini tembok, ini bongkar ini, supaya kita bisa melihat sebuah kebenaran. Jamaah yang mulia, saya mau mengikuti tafsir riwayat, mengikuti latar belakang turunnya ayat. Kata Syekh Hamamizada, nazalat hadil ayat, dalam satu riwayat, ayat ini yang berbunyi waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ghasainahum fa hum la yubsirun, ini berbicara kasus dulu di zaman Nabi. Ada orang namanya Abu Jahal. Abu Jahal ini bukan paman Nabi. Ndak. Yang paman Nabi Abu Lahab. Abu Jahal ndak saudara, ndak apa. Ndak. Bukan saudara dia, bukan. Abu Jahal ini
nama aslinya Amr bin Hisham. Nama aslinya Amr bin Hisham. Itu nama asli daripada Abu Jahal. Dulu panggilannya Abul Hakam. Yang namanya Abu Jahal ini dulu panggilannya Abul Hakam. Biangnya tukang mutus hukum. Jadi kalau ada rapat apa aja, idenya yang paling dipakai sama semua orang itu Abu Jahal, saking pinternya. Pinter banget. Jadi idenya brilian. Kalau rapat biar dia dikata masih muda, orang tua-tua dari kafir Quraisy kalau memutusin sesuatu mesti dia kudu duduk sejajar dengan yang tua-tua, saking pinternya. Panggilannya Abul Hakam. Orang yang pinter memberikan solusi hukum apa saja. Lalu siapa yang menggelari Abu Jahal? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dikata Abu Jahal? Biangnya bodoh. Orang kebenaran di depan mata enggak nerima juga. Tahu Nabi Muhammad itu benar, tahu. Tapi enggak mau ikut. Ini udah kebangetan. Maka disebutlah Abu Jahal. Begitu. Abu Jahal. Itu begitu. Ini Abu Jahal punya teman namanya Walid bin Mughirah. Ini teman Walid bin Mughirah. Kasus ini ayat, di depan ada tembok, di belakang ada tembok. Apa maknanya? Jadi dulu di zaman Abu Jahal ini, kata Abu Jahal bilang begini, demi Tuhan, kalau saya lihat itu Muhammad lagi sholat, pasti saya bakal lemparin palanya pakai batu biar modar-modar tuh Muhammad. Tuh Abu Jahal. Jadi bagaimana supaya Muhammad ini mati? Begitu kata Abu Jahal. Akhirnya satu hari ada kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Masjidil Haram di Ka'bah. Abu Jahal, Nabi lagi salat. Kan enggak bisa ngelawan kalau lagi salat. Lagi salat. Begitu. Maka Abu Jahal nindik-nindik dari belakang, dia bawa batu yang gede biar palanya mau dibenturin itu Nabi punya pala dengan batu. Dia angkat itu batu begini, nempel itu tangannya di lehernya. Nempel aja. Batu aja pengen dilepas enggak bisa, kayak ada lemnya aja. Nempel aja, enggak bisa dilepas-lepas. Ini bagaimana ini? Pengen lempar Nabi. Akhirnya dia bingung juga mau lempar gimana, dia aja bingung. Akhirnya dia pergi sama teman-temannya. Ini bagaimana? Kok tangan saya nempel? Nempel bagaimana? Pas ngomong begitu dia bisa lepas. Lepas ya? Itu enggak bisa. Pengen mencelakakan Nabi. Nabi itu berapa kali mau dicelakakan? Difitnah macam-macam Nabi. Jangan dikata Nabi itu enak, kagak enak. Difitnah, ujiannya berat. Itu Nabi. Difitnah di ini, di itu, macam-macam. Mau dijahatin, mau dijebak jahat, kagak kena-kena. Itu Nabi. Abu Jahal enggak bisa tuh pengen lempar Nabi. Sebab di depannya ada tembok, sehingga dia tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafsir riwayat. Kedua, temannya Abu Jahal namanya Walid bin Mughirah.
Edah ente mah Abu Jahal, segitu aja kagak bisa bun Muhammad. Gue nih, gue. Sini. Begitu. Dia bawa batu. Pengen bunuh Nabi dengan batu yang tadi Abu Jahal punya. Sini batunya. Tar. Nabi sholat lagi. Waktu ada di masjid Nabi sedang sholat. Itu dia pengen lempar Nabi dengan batu. Dia kagak kelihatan, dia buta. Mana itu Muhammad ya? Mana? Enggak kelihatan. Mana? Dia bingung. Ampe dia pergi sama teman-temannya kelewat. Lu mau ke mana? Lu di mana? Ini di sini. Lu kagak lihat? Kagak. Kenapa? Karena matanya dikasih buta sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di depan ada penghalang, belakang ada penghalang. Itu begitu. Dan ayat ini di antara khasiatnya begitu, Saudara. Kalau saudara di depan nih takut ada banyak perampokan segala macam, baca ayat ini, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum wa murjilum bisir. Lagi razia nih, razia nih. Lolos dia. Iya begitu, Abu Jahal aja Nabi lolos dia. Enggak kelihatan itu sama Abu Jahal, sama Walid bin Mughirah. Itu begitu. Begitu. Kayak begitu. Dia baca. Tapi kudu hafal, jangan ditulis di kertas. Tulis kertas. Baca. Udah keburu tangkap dulu. Begitu. Hafal dulu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yusirun. Ini ayat khasiatnya kalau kita baca di hadapan orang zalim, Allah kasih kita selamat. Tandanya Nabi, Allah kasih selamat. Mau dijahatin Abu Jahal lolos, mau dijahatin Walid bin Mughirah juga lolos. Barakah ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yusirun. Segini dah. Nah, kita baca Fatihah. Saudara sekalian, ini ada amal jariah untuk pembangunan di kebun kopi dari Ibunda Hajah Sofia binti Hajah Maisarah sebesar 2 juta rupiah pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Maisarah. Bapak Haji Maisar bin Haji Barki, Ibu Haja Sa'diyah binti Haji Abdus Salam, Haji Dubsani bin Haji Maisara, Haji Ibrahim bin Haji Maisara, Haji Hashim Mustafa bin Kamal. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Ibunda Haja Sofia ini infaknya diterima oleh Allah, dikabul hajat-hajatnya, diluaskan rezekinya, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, anak keturunannya menjadi muslim yang solehin dan solehat, dan Allah Subhanahu wa taala balas dengan berlipat-lipat ganda, ditetapkan iman Islamnya, dan Allah sampaikan pahalanya kepada almarhum almarhumah yang beliau niatkan ini semua. Moga-moga mereka-mereka semua, Haji Maisarah, Haji Sa'diyah, Haji Rebsani, Haji Ibrahim, Haji Hasim Mustafa, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah senantiasa. Allah hadirkan limpahan ampunan, rahmat dan keridhaan di alam barzakhnya. Selama pesantren dipakai ruku, sujud, taklim, tadarus, dan selama itu pula Allah terus alirkan kebaikan ke alam barzakh beliau-beliau semua ini. Al-Fatihah. Kemudian saudara-saudara sekalian, ini kajian kalau mau diulang silakan minta alamatnya kepada mereka-mereka ini. Ya, kita doain juga ini bocah-bocah ini biar Allah kasih rezekinya luas juga buat kita bisa mengulang-ulang kajian ini. Mereka ini live kajian tentu dengan modal sendiri begitu. Jadi kita doain biar Allah kasih rezeki yang banyak untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak bisa kumpul di masjid, yang di daerah-daerah bisa ikut kajian di Tegal. Ini banyak yang mengikuti kajian ini,
Walaupun badan tidak menyatu, tapi jiwa kita menyatu dalam sebuah kajian Islam. Kita doain ini semuanya. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang luas. Allah kabul hajat-hajatnya. Al-Fatihah. Kemudian kami menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh kaum muslimin muslimat, khususnya keluarga besar Masjid As-Salam, atas berbagai bantuan-bantuannya. Alhamdulillah wa syukurillah terus berjalan pembangunan di Kebon Kopi, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pembangunan Sabtu yang lalu habis ngecor, alhamdulillah. Tentu tidak lepas dari kebaikan seluruh kaum muslimin muslimat, keluarga besar majelis dimanapun berada, khususnya di Masjid As-Salam ini, atas bantuan-bantuan gigi 2000-nya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan wasilah membantu itu Allah Subhanahu wa taala berikan ketetapan iman Islam kepada bapak dan ibu saudara sekalian. Allah luaskan rezekinya, lancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya. Allah kabul hajat-hajatnya. Al-Fatihah. Ada yang ditanya dari materi ini? Tidak ada? Doa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbitna ala al-haqqi fi ma naqul, wa sabbitna ala al-haqqi fi ma naf'al, wa sabbitna ala al-haqqi fi ma na'taqid. Ya ahlat taqwa wa ahlal maghfirah, haqqiqna bit taqwa wal istiqamah, wa a'idna min mujibatin nadama fi hadhihi ad-dunya wa fi yawmil qiyamah. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا تعليمنا وتعلمنا ودعاءنا وجميع أعمالنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله